Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat dari Rasulullah, nanti dipanggil sama Rasulullah masuk dalam jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share bagaimana membangkitkan kekebalan tubuh. Kita punya namanya kelenjar, ya, kelenjar timus, yaitu kelenjar untuk membangkitkan sel T, yaitu sel pertahanan tubuh. Sel pertahanan tubuh atau daya imun. Nah, ini untuk dekade saat ini atau saat ini yang orang itu pusing dan bingung gimana cara pertahanan tubuh di saat banyak sekali ini apa namanya bertebaran virus-virus atau bakteri-bakteri yang merugikan diri kita, terutama saat ini adalah virus corona. Dengan bangkitnya daya imun, insya Allah virus itu akan minggat. Pertama, antum harus tahu letaknya di mana, ya. Letaknya ya dari apa namanya pusat serangan mematikan. Nih, kalau orang bela diri udah tahu ini ada tempat yang sangat mematikan, serangan mematikan di sini. Dari sini ada 4 jari ke bawah. Nah, 4 jari persis di kelingking inilah sebenarnya, ya, persis tengah-tengah ini. Ini adalah ya ini kelenjar timus. Nah, ini kelenjar timus atau dari ulu hati, teman-teman sekalian, ada ulu hati di sini. Ini kelemahan manusia juga. Dari ulu hati kelingking ke sini, ya, 4 jari, kemudian telunjuk, ya, jari telunjuk inilah disebut kelenjar timus. Kelenjar timus ini dibangkitkan dengan cara gimana? Diketuk, teman-teman sekalian, ikhwah semua, diketuk, ya. Jadi bisa diketuk dengan tangan kanan seperti ini atau dua-duanya, ya. Dua-duanya seperti ini diketuk-ketuk berapa lama? Ya, antum lakukan minimal 5 sampai 15 menit, oke? Setiap hari untuk membangkitkan daya imun tubuh. Ini perlu dipicu. Kalau tidak dipicu seperti ini, maka kekebalan tubuh kita lemah, teman-teman sekalian. Bisa juga nanti akan dibantu herbal, tapi ini daya alami yang tanpa herbal sebenarnya kita bisa bangkitkan sendiri, ya, oke? Saya ulangi, 4 jari dari pusat mematikan manusia yang ada di sini. Ini orang bela diri sangat tahu. Kemudian ini, nah, persis kelingking. Persis tengah-tengah, ya, atau dari ulu hati. Ini juga tempat mematikan, ya. Ya. Dari 4 jari, kemudian jari telunjuknya. Ketemu juga kan 4 jari dari atas, ketemu 4 jari dari bawah, ketemu. Nah, ini disebutnya, titik ini disebutnya kelenjar timus untuk membangkitkan sel T atau daya imun tubuh. Kamu ketuk-ketuk, insya Allah akan bangkit daya imun kamu untuk melawan virus corona. Sangat manfaat, insya Allah, ya. Lakukan setiap hari 5 menit sampai 15 menit dilakukan setiap hari. Insya Allah ini membuat diri kita semakin kuat. Semoga ini apa informasi, ya, akan membawa manfaat semua. Ya, salam khusus, salam takjim untuk seluruh jamaah Majelis Rukyah Indonesia dimanapun antum berada. Oke, dan jangan lupa, ya, teman-teman sekalian, makan kelapa. Ini herbal yang mudah diumpai, ditemui. Makan setengah atau seperempatnya, ya. Makan setengah atau seperempatnya, makan setiap hari. Sebenarnya jenis palem-paleman bagus untuk daya imun tubuh, ya, kolang-kaling, lontar, kurma. Tapi kelapa sangat mudah dijumpai. Kamu makan seperempatnya atau setengahnya ini setiap hari, ya, makan langsung gadoh. Yang buat santan loh, ya, yang buat santan. Insya Allah membawa manfaat untuk membangkitkan daya imun tubuh. Mohon maaf, afwan minkum bila ada salah-salah kata dan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.